Sahabat saya hantar satu teks. Saya baca jauh-jauh menarik. Saya minta kebenaran kat sahabat kita ni. Saya kata saya nak bawa dalam kuliah. Orang putih lah, tulis orang putih. Dia kata, in the end, we all the same. Dia kata, leh-leh sekali, kita sama ya. At the age of 40, bila umur dah 40, highly educated and less educated are the same. Orang yang mengaji sampai PhD dengan kawan yang tingkatan 5 pun ada, tak ada SPM, kita pun tak tahu. Dua orang ni. Bila mai umur 40, dia kata kadang-kadang less educated people may even earn more money than kawan yang seorang lagi. Bila mai umur 40, dia ni mengaji ni daripada SPM, SPM masuk matrik, matrik masuk universiti, universiti tiap-tiap tahun dapat anugerah dekan, sapu skor-skor sampai complete dia punya bachelor, dia dapat first class. Daripada itu dia sambung buat master degree, dia punya master degree, dia punya hebat thesis dia sampai orang upgrade bagi jadi PhD. Dia balik mai, dia attest di universiti, masuk universiti sah dengan kerajinan dia buat working paper, present sana, present sini, buat research, buat apa, dapat professor madya, associate professor, lepas itu pulun sikit lagi dapat full professor, dapat jusasi. Kalau masa dia associate professor, dia dapat grade 54. Gaji ini starting dalam 6,000, dia pergi habis derai dia sapu 13,000. Ngaji sampai rambut pun makan bantai. Ngaji ni tentu agak senang kan nak buat PhD ni. Ngaji rambut sampai makan bantai. Luruh rambut mengaji. Kawan yang sama kelas dengan dia sekolah rendah dulu, dia form 1 masuk boarding school, kawan ni pergi masuk sekolah mana pun tak tahu lah apa semua, SPM dan ambil ke tak dan ambil pun tak tahu. Dia buat menyaga online, sebulan dapat RM50,000. Itu dunia. Orang yang duduk universiti, duduk mengajar, profesor madya, gaji baru RM10,000-11,000, tak puas hati ya. Duduk sembang dengan kawan-kawan dia, dia tadi ni berarti tak guna. Sama dengan saya, kalau anda dulu ni. Han tengok dia pakai kereta apa lah ni. Dia kata, aku ni kadang-kadang bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan ni. Dia kata, kan? Bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan. Dia kata, tapi titik-titik-titik macam tu. Tak boleh nak sambung. Ini kehidupan tuan-tuan. Pada umur 40 apa jadi? Dia kata orang yang mengaji sampai tinggi melangit dengan kawan yang sampai SPM ni, tiba-tiba dapat sama ataupun kawan tu lebih pada dia. Itulah dunia. Dia kata mula at the age of 50s, dah main umur 50, beauty and ugly are the same. Dia kata bila umur main 50, segak dengan tak ubah segak ni diri sama lah. Pasal apa? Dia kata no matter how pretty you are at this age, dia kata wrinkles, dark spot cannot be hidden. Bila dia main umur 50 ni, perempuan ni duk pergi spa ni seminggu sekali, spa punya duk tonyoh pipi ni sampai nak nampak urat darah dah punya duk tonyoh. Sampai kawan spa tu kata, mai bagi jarang sikit boleh tak kak? Dia kata ni, saya duk tonyoh ni sampai, saya bukan tak mau menjaga, baguslah kak main tiap-tiap hari pun saya boleh duit, kak main seminggu sekali pun saya boleh duit, tapi saya ambil takut dah nak tonyoh ni sampai kulit sampai merenin. Tahu merenin? Kulit sampai merenin ni, aduk tonyoh ni nak bagi nampak gebu ni. Bila main umur 50 ni, Tok Zah buat bagi segak macam mana lah. Dia kata jadi sama dah dengan kawan tak segak tu, jadi sama dah. Dua-dua kedot, bila jumpa dua-dua perkedot, pergi spa perkedot, tak pergi spa perkedot. Apa ni dia nak abang ni? Dia kata inilah dunia. Cantik segak ni bukan nak boleh pergi sampai lama mana. Dia ada sampai satu time, habis tentu lah. At the age of 60 years, dia kata bila mai umur 60 ni, high position dengan low position are the same. Sampai umur 60, dia ni pencapaian dia ni apa? Dia sampai jadi pengarah di sebuah jabatan. 60 pencen lah. Pencen sama sehari dengan pion dia. Office boy dia, office boy dia pun 60 orang pencen sama sehari. Cuma bos potong kek, dia balik potong rumah. Takkan rai dia potong kek sama dengan bos. Bos nanti jegih kat dia ke mana. Tak apalah, itu hari last. Lepas daripada hari retirement dia tu, hari pencen dia tu apa tuan-tuan,
dia pencen pengarah dengan pencen pion ni semayang sebelah-sebelah, pion buat tak tahu yang kata pirah. Dia kata hang, dia kata bila umur 60 dia kata hang high position ke low position ke equal sama, dia kata. Tapi dia kata at the age of 70 big house and small house are the same. Mai umur 70 hang duduk banglo beli berapa juta punya harga dengan hang duduk low cost rumah 4 setalang, dia bagi lah sama, dia kata. Pasal apa? Dia kata because hard to move around. Umur 70 duduk banglo pun duduk kesot gitu ya. Tak boleh nak pergi badan. Dia mai dengan kencing manis, dengan dupi dialisis, dengan rheumatism, dengan problem lutut apa jadi lagu mana ke tak tahu. Gout pula lompat mai ke tepi. Umur banglo apa dia duduk kisah orang tu ya. So rumah banglo ke umur 70 duduk rumah banglo ke duduk rumah 4 dalam ke duduk kelitin kot tu ya, kelitin tau kelitin duduk kesot duduk bergerak kot tu ya. Dia kata 70 tu dahsyat dah tuan-tuan, tapi dia ni ada lagi at the age of 80. Dia kata umur 80 dia kata apa, have money and no money dia kata are the same. Ada duit dengan tak ada duit umur 80 sama saja, dia kata. Even when you want to spend money, you don't know where to spend. Dia main umur 80, dia main uzung, dia main apa, duit dalam bank ada banyak mana pun tak boleh buat apa dah. Makan pun tak ada selera dah. Orang main abang kata, "Tok, jom ikut kami pergi umrah." Umrah perlu tangan aku nak bergerak tak boleh. Apa guna duit pada masa tu? Apa guna duit pada masa tu? Saya baca sampai tak tumpul, saya kata dah cukup lah, cukup. Dia kata dah at the age of 90 ada lagi. Dia kata pasti ada orang sampai 90 kok. Dia kata bila mai umur 90, dia kata apa? Sleeping and waking up are the same. Dia kata bila mai umur dah mai 90 lebih ni, apa dia, dia kata hang tidur ke hang tak boleh tidur duk jaga ke sama aja, dia kata. Pasal apa? You still don't know what to do. Tak tahu nak buat apa. Umur 90 ni tak tahu nak buat apa. Bangun garu kening, jatuh bulu kening, pera. Allahu akbar tuan-tuan. Dia habis tentu ya. Saya tambah satu lagi. Apa dia? Dia kata bila mati, tak ada apa yang membezakan orang kaya dengan orang susah. Kita masuk kubung tu lah. Sama macam tu lah. Tidak ada beza kaya dan miskin. Tidak ada beza. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang tibat dengan benda ni. Ambil yang tibat. Hak kita nak kena gelut cari ini apa dia? Bukai akhirat. Dan tidak melupakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata carilah apa juga yang Tuhan boleh bagi kat kamu ni untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata tapi jangan lupa nasib dan bahagian atas dunia. Bukan suruh cari dunia, jangan lupa akhirat. Tapi Quran kata cari akhirat tu, jangan lupa dunia. Nampak tuan-tuan? Disitulah beza primary dengan secondary. Hak mana kita nak jadikan keutamaan, hak mana kita nak letak di nombor 2.